Di demo kami, ini komentar Ketua KPU Kalsel. Menyikapi unjuk rasa oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Banjarmasin, Ketua KPU Kalsel Sarmuji menjelaskan bahwa sistem pemilu memang perlu dievaluasi lagi Senin 20 Mei 2019 sore. Rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di halaman kantor KPU. Mereka lanjutnya, para pahlawan demokrasi merupakan salah satu pilar kepemimpinan di Indonesia. Bisikis yang dialami oleh kawan-kawan KPK. Ya, akhirnya mereka. Berita Banjarmasin.com melaporkan.